Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita Azila World. Hari ini aku akan mengecek gimana keadaan telur-telur setelah kemarin panen ya. Jadi barusan kemarin banget siang ya itu. Siang terus sekarang siang lagi, jadi kurang lebih dah seharian di inkubator. Dan kita akan langsung cek aja guys. Jadi inkubatornya seperti ini. Buat kalian yang nggak tahu mungkin atau baru lihat channel ini ya, kalau udah lama pasti tahu ini ya, inkubator Azila World guys. Jadi ada dua tipe kalau aku di sini pakainya. Yang pertama adalah pakai kontainer, yang kedua adalah pakai box styrofoam. Oke, kita akan bahas yang di box kontainer dulu ya. Nggak ada telur kan? Di sini tertanam telur kura-kura sih, dada merah guys. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi kalau kalian misalnya panen telur reptil, jadi ini untuk reptil apa aja? Aku pernah di sini kura-kura sama iguana guys. Nah itu aku biasanya telur kalian panen dari si induknya, kalian gali seperti ini, gali terus telurnya ditaruh terus ditutup lagi, sudah. Sesimpel itu cuy. Dan untuk kelembabannya ini aku biasanya sih pakai botol atau ya pokoknya wadah air lah, bebas terserah. Kalian taruh sini, kasih air, sudah ditutup. Dan ini kedap udara ya guys. Ini berlubang tapi aku kasih apa plester. Di atasnya sih enggak sih. Tapi ya udah, ini jadinya ya jadi seperti ini. Jadi setiap ada telur aku masuk ke sini dan pasti berhasil kalau telurnya fertil atau telurnya bagus guys. Tapi kalau telurnya dari awal udah jelek, telur apa aja itu biasanya akan gagal. Mau apa namanya, telurnya banyak kayak apa, bentuknya bagus tapi dalamnya kosong juga, kalau di inkubasi di sini atau di taruh inkubator ini pasti akan gagal. Mau pakai listrik juga, ini gagal. Ini nggak pakai listrik sama sekali guys, ini cuman hiasannya. Dulu sih sebenarnya ada, waktu beli tuh ada kayak listriknya gitu, bisa diatur suhunya 27-31 derajat celcius, terus kelembabannya nanti pakai higrometer, ini kan termostat ini gitu, saya nggak kelihatan. Nah gitu diatur kelembaban, suhu, terus seminggu sekali biasanya dibuka. Tapi setelah aku iseng-iseng nggak pakai listrik dan ternyata mentas juga, ya udah nggak usah pakai listrik. Oke, kita buka. Jadi seperti yang kalian tahu, kemarin tuh aku habis panen langsung aku masukin ke dalam itu ya, wadah tempat aku mindain. Jadi nih, benar-benar persis, nggak aku pindahin lagi. Jadi setelah aku panen tuh, aku taruhkan telurnya, terus aku tutup pasir lagi, ya udah kayak gini, apa adanya cuy, tanpa diutek-utek lagi. Ditaruh sini, ininya ditutup, styrofoamnya ditutup, seminggu sekali atau berapa minggu sekali dibuka, tapi jangan sering-sering dibuka guys. Ini kayak gini nih, harusnya nggak boleh nih ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat kondisinya ya. Nih kalian sekalian lihat nih seberapa dalam nguburin telur-telurnya cuy. Ini kura-kura apa ya, aku lupa dah, kalau nggak uka dia peninsula cutter. Yang lainnya kura-kura, yang iguana baru ini nih. Yang lain pada menyusul iguana-iguana di kandang masih pada hamil. Wih ini lihat tuh. Kita ambil satu ya, ini untuk contoh aja spesimen cuy, buat kalian lihat nih, itu ada yang lain. Jadi ini telur iguana umur 1 hari dan ini adalah contoh telur yang bagus banget kalau aku bisa bilang ya. Jadi teksturnya itu dia kenceng tuh, jadi nggak yang apa ya, kempes gitu guys, kenceng tuh. Dan dia cenderung nggak kuning ya warnanya. Biasanya kalau invertil itu biasanya 1 hari setelah dipanen itu biasanya dia akan menguning dan akhirnya berkeringat di hari ketiga, itu berarti tandanya udah invertil guys, invertil dan harus dibuang kalau nggak bisa nular ke teman-temannya. Nah seperti ini kan, nih ini aku kubur ya, tidak ada rekayasa ya di sini ya. Langsung dikubur saja, udah nggak pakai di apa-apain cuy, super simple. Ya memang ada beberapa cara lain guys yang sama-sama nantinya akan menetas, tapi setiap peternak itu ya beda-beda caranya. Kalian boleh ikutin yang mana aja, yang penting kan tujuannya sama, yaitu menetaskan telur iguana ya guys. Cuman nanti akan dilihat seberapa besar tingkat menetasnya. Jadi ada yang pakai media perlit, itu dia menetasnya lebih banyak, ada yang pakai tanah menetasnya lebih banyak, ada yang pakai kokopit juga bahkan.
banyak. Terus ada yang pakai apa yang paling ekstrim tuh aku pernah lihat pakai apa? Kayak tanah-tanah biasa gitu sih. Ini juga ekstrim ya termasuknya kalau aku boleh bilang, karena aku pakai tanah, benar-benar tanah yang si induknya itu coba untuk menetaskan. Dan aku ambil, terus yaudah dimasukin situ tadi dan dikubur udah. Jadi kalau di forum-forum kebanyakan akan sharing-sharingnya itu ini ya, dia akan di, biasanya orang-orang tuh pada pakai perlit, cara umumnya itu pakai perlit, terus kotak biasa, kotak plastik, perlit dikasih separuh, terus si telur itu akan ditanamin separuh di perlit tersebut guys. Terus samping-sampingnya nanti akan ada tutup botol, terus dikasih air dikit untuk kelembabannya, terus ditutup, udah. Persis sama sebenarnya konsepnya, cuman kalau aku dikubur full, kalau yang ini biasanya akan dikubur tapi cuman separuh aja. Kalau aku full cuy, kenapa? Karena ya, kalau dari pengalamanku ini aku udah pernah sih bahas vlog ini, tapi gak apa-apa ya buat kalian yang... Wah! Tapi gak apa-apa ya, mungkin ada dari kalian yang belum tahu kenapa aku kubur si telur-telur tersebut cuy. Kenapa aku kubur? Karena dari pengalamanku, pernah nih aku beberapa tipe cara menetaskan, ada yang pakai perlit, ada yang pakai kokopit, ada yang pakai apalagi itu tanah, pasir, semua aku coba tuh semua media. Ada yang aku pendem semua, ada yang aku kubur semua, ada yang aku kubur separuh guys, seperti orang-orang lain biasanya itu, yang secara cara umumnya ya. Nah, semua menetas, tapi dari aku nggak tahu sih, ini aku kurang lama juga sih untuk penelitiannya guys, tapi yang dikubur itu netasnya lebih sehat. Aku menemukan di iguana sama kura-kura, karena aku selama ini kan nyobanya ke iguana sama kura-kura itu semuanya lebih sehat. Sedangkan yang pakai perlit dikubur separuh itu ada beberapa ekor yang mati. Aku nggak tahu karena suhu, perbedaan suhu atau memang dari embrionya, makanya ada banyak faktor kan ya. Jadi ini nggak patokan 100% bener ya. Kalian boleh coba di rumah atau coba cara Zilla World guys, terserah kalian. Tapi yang jelas intinya adalah akhirnya tujuan kita sama, yaitu menetaskan telur iguana ya kan. Begitu cuy. Nah, ada yang beda lagi nih di sini. Kalau yang tadi kan ini aku pakai box plastik, ini kan bahannya plastik ya. Ini styrofoam, otomatis pasti beda untuk suhu dan kelembapan di dalam, guys. Nah, aku pernah pakai ini. Ini akuarium kecil, guys. Jadi kenapa aku tunjukin ini ya? Karena intinya aku mau kasih tahu kalian pakai media apa aja tuh bisa-bisa aja. Tapi yang dikubur ya. Ini yang enggak bukan yang di apa namanya? Kubur separuh tapi kubur sampai dalam. Aku kura-kura okadia, dada merah, terus apa lagi ya, Brazil lah semua nih, kura-kura masuk sini semua, menetas semua guys. Aku kubur di sekitar sini nih kurang lebih, jadi ya kurang lebih berapa senti ya, ke atas tuh 8 lah, 5-8 senti di bawah permukaan tanah. Begitu, jadi aku kuburnya sekitar sini, ini tanah, terus telurnya di sini nih. Kubur selama 3 bulan, kura-kura menetas semua. Dan jadi ya, 100% jadi, karena kebetulan memang fertilnya bagus, kura-kuranya telurnya bagus-bagus kan. Dan akhirnya jadi semua coy. Begitu. Nah, ini bekasnya nih, dada merah, kalau nggak percaya. Ini aku ambilin dari sini juga. Dada merah udah menetas kayak gini nih. Kura-kura ya guys. Nah, ini apa nih? Oke, jadi next tuh ada pembahasan tentang gimana cara bedain fertil sama invertil. Kalau tadi kan udah jelas ya, fertil telurnya akan kenceng dipegang tuh, teksturnya kenyal-kenyal gitu guys, dikenceng. Kalau yang invertil kebetulan belum ada contohnya waktu kemarin itu, karena fertil semua ya, 25 butir kalau nggak salah hitung, itu semua fertil bagus semua, jadi nggak ada contoh yang invertil. Nah yang invertil itu nanti akan lembek, dan kalau dipegang itu dia akan gimana ya, bisa di kulit cangkangnya itu bisa kalian apa namanya, cubit, terus ditarik tuh bisa diiniin tuh, berarti invertil guys. Kalau kalian menemukan telur itu ya, hampir semua gak sih? Gak semua sih guys, karena kadang-kadang aku pernah menemukan yang fertil tapi dia dicubit tuh bisa, cuman dikit kecil gitu. Nah, setelah ditunggu 1 jam 2 jam dia akan mengencang sendiri. Nah itu, jadi ya kelihatan banget sebenarnya kalau invertil tuh dia akan dicubit tuh bisa dalam gini guys, terus bisa kayak adonan kue gitu, gak kencang gitu. Dan sehari setelah diinkub, mau pakai cara apapun, itu si telur akan menguning biasanya. Nanti setelah 2-3 hari dia akan keluar kayak airnya, keringatan gitu, berarti itu invertil, nggak jadi. Dan nanti kalau diterusin, dia akan membusuk, nggak akan netas. Mungkin seminggu itu dia akan kempes, terus nanti malah bisa dimakan kayak
hewan-hewan serangga-serangga kecil kayak serangga apa lalat kecil tuh ya, biasanya bisa-bisa aja masuk kayak gitu guys, kayak gini begitu. Nah guys, ngomong-ngomong tentang ini, panas banget ya lagi siang-siangnya, lagi panas-panasnya di siang hari. Ngomongin tentang inkubator, aku pengen coba ini. Jadi ada pasir bekas ringneck pisan ya kan. Nah nanti ini berapa ya, nanti setelah telurnya mungkin di inkubator sudah nggak cukup, aku akan coba beberapa butir aku masukin sini. Jadi ini tanah halus ya, tuh bener-bener pasir pantai gitu cuy, yang mana pas banget untuk bisa menetaskan telur iguana. Jadi ini bener-bener suhu outdoor ya, bener-bener di alamnya guys, bisa dibilang. Nah nanti waktu si iguana ini menetas, ya udah menetas aja langsung lari-larian kemana aja guys, terserah. Karena ini kebetulan juga streamingnya tuh adalah yang paling kecil ya, tapi ini ada lubang-lubang sih, nanti aku perlu tambal-tambal lagi. Dulu dihajar sama ringneck pisan, disitu juga ada sobek, jadi harus ditambal-tambal lagi guys, karena ukuran iguana waktu menetas kan dia kecil banget, bener-bener segini kali ya diameternya. Jadi untuk yang seperti ini masih bisa lolos, ini lihat nih, bisa lolos kepalanya. Iguana kalau kepalanya udah masuk ini, otomatis badannya bisa lolos juga guys. Jadi perlu yang paling kecil, kalau yang ini udah nggak bakal bisa masuk keluar dari kandang guys. Jadi ini mantep banget sih ini buat daripada nganggur kan, ini kosong nggak ada apa-apanya. Besok aku coba ya buat vlog. Next vlog kita akan kuburin di sini. Kalau ada yang bertelur lagi begitu. Speknya ya cuman ini sebenarnya kandang, cuman ada pasirnya gitu guys. Atas seperti ini bener-bener di alam ya, bukan inkubasi indoor, apalagi pakai listrik ya. Nanti listrik klub ini guys. Okay, jadi next akan inkubasi di sini dan nanti setelah 3 bulan akan menetas. Saya yakin subscriber Zilla World udah pada paham ya. Habis kawin 2 bulan hamil, setelah 2 bulan hamil dia akan bertelur, setelah bertelur dia 3 bulan akan menetas. Pasti udah pada hafal dah. Bahkan yang pada belum punya iguana, ada yang sudah hafal cat sheet-nya tapi belum punya iguananya ya. Semoga langsung besok next kalian bisa menabung untuk punya iguana. Oh ya, update sebentar untuk si iguananya si Niko. Nih, tadi aku suapin pakai pepaya, kemarin tomat. Mulutnya tuh lengket guys, jadi memang butuh di kayak suapin gitu. Gak tahu kalau dibiarin aja, nih kangkungnya aja bisa tumbuh subur tuh. Ada airnya kan tuh. Begitu aman. Ini menunggu, gak tahu dah ini hamil lagi, proses hamil atau gimana. Perutnya buncit terus, mudah-mudahan iya ya. Jabrik sudah mulai makan sendiri, jadi tinggal pengendutannya aja sama apa moncongnya, mudah-mudahan cepat sembuh. Terus yang ini aman semua. Udah bunglon cuy. Tegu dan yaudah, aman semua sini selama panas mendukung. Aman guys, jadi kayak gitu vlog kali ini. Dan aku agak ada pikiran sih guys, tegu ini kan aku belum nyariin jodohnya, dan di hari-hari ini, akhir-akhir ini aku sering browsing di forum jual beli Facebook dan melihat ada black salva. Kalau kalian tahu salvator, biawak air tapi hitam, black, hitam full legam, jadi kayak si Bimbo gini. Mana sih tuh, woi Bimbo-bimbi tuh lah pada pacaran. Ini kayak si Bimbo-bimbi gini tapi hitam legam guys. Nah aku lagi cari sekaligus lagi nabung, kayaknya sih aku mau ganti project ya, daripada tegu sekalian aja aku project breeding black salva atau salvator hitam. Iyalah ya, black salva apa namanya, apa ya nama ininya ya, latinnya itu guys, pokoknya Varanus salvator black guys. Okay. Tapi harganya lumayan ya, terakhir aku cari itu kecil harganya 7 juta. Jadi ya kecil, benar-benar se-eco biawaknya temanku itu, masih kecil lagi. Nah jauh kecil pokoknya. Yaudah guys, sepertinya gimana menurut kalian, tulis di kolom komentar ya. Tegunya ganti project atau kita cariin betinanya tegu, terus tetap beli black salvanya, atau tegunya ini kan kandangnya soalnya terbatas ya, jadi sementara
misalnya aku beli black salva, nanti kandangnya kan di sini. Nah, makanya tegunya nih harus cabut atau gimana nih? Aku bingung nih. Oke, guys. Terus di kolom komentar menurut kalian gimana? Gitu dulu vlog kali ini. Thank you. Subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menyesuaikan yang pelihara iguana atau reptilnya, guys. Bye-bye. Jabrik membaik ya. Udah mulai mau makan. Yang artinya birahinya sudah mulai reda, mulai selesai. Mantap.